Sejumlah pengurus Lions Club Surabaya Signing menggelar bakti sosial atau Baksos Hunger dengan memberikan santunan uang tunai dan peralatan lengkap sekolah kepada ratusan anak yatim dari berbagai panti asuhan di Surabaya. Bakti sosial yang digelar setiap tahun ini sebagai wujud rasa kepedulian antar sesama dalam membangun kebahagiaan menjelang peringatan Hari Natal tahun 2023. Selain itu, bakti sosial ini juga menjadi momen untuk menjalin kebersamaan antar sesama agar di antara mereka terwujud nilai persatuan sebagai generasi bangsa. Dan mereka juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan masa depan yang cerah agar cita-cita mereka bisa terwujud. Dalam Baksos kali ini, LCS Signing juga menghadirkan Kang Badut untuk memberikan hiburan dan motivasi kepada anak-anak. Berbagai macam permainan dan game seru disuguhkan untuk menghibur anak-anak. Stadi Setia, Surabaya TV.